Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala yang wafat tahun 676 Hijriah. Masih dalam bab al-iqtisad fi ta'ah, bab sederhana dalam ketaatan, di mana ini merupakan hadis yang ke-7 ya. 1 2 3 4 5. Hadis yang ke-6. 6. Kata An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Juhaifata Wahab ibn Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala, akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama baina Salmana wa Abi Darda. Pada hadis yang ke-6, kata Nawawi rahimahullah dari sahabat Abu Juhaifah Wahab ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman Al Farisi dengan Abu Darda. 6. Dan ini tentunya proses atau fase persaudaraan ini di awal-awal fase Madinah, di mana di awal-awal Madinah ketika rombongan kaum muhajirin datang ke Madinah meninggalkan kampung mereka di Mekah, tidak banyak di antara mereka yang bisa membawa hartanya. Banyak di antara mereka yang ketika hijrah itu harus dengan sukarela melepaskan propertinya di Mekah, ditinggalkan, tidak boleh dibawa. Kapan mereka membawa banyak harta, bawa banyak perbekalan, akan dicegat ketahuan. Kalau dia hijrahnya terang-terangan dengan membawa barang-barangnya, hartanya, akan dicegat oleh kaum musyrikin, dilarang untuk hijrah ke Madinah. Maka hanya orang-orang yang betul-betul kaya dan punya kekuasaan yang bisa berhijrah dari Mekah ke Madinah dan masih bisa membawa harta karena punya keluarga besar, punya orang-orang yang mendukung dan seterusnya. Tapi kebanyakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka hijrahnya sembunyi-sembunyi. Ya, mereka hijrahnya sembunyi-sembunyi. Dan itu mengharuskan mereka tidak boleh membawa perbekalan yang banyak, ya, tidak boleh terang-terangan, sehingga harta benda mereka banyak yang ditinggalkan di Mekah. Banyak di antara mereka yang meninggalkan rumahnya, harta bendanya di Mekah. Nabi Muhammad SAW sendiri rumah beliau diambil alih oleh Aqil radhiyallahu taala anhu, Aqil bin Abi Thalib. Iya, saudara dari Ali bin Abi Thalib. Rumah beliau di Mekah beliau tinggalkan, ya, berhijrah ke Madinah, dan rumah beliau akhirnya dimiliki oleh Aqil bin Abi Thalib, yang mana itu kemudian belakangan diakui. Artinya ketika Nabi berhijrah ke Mekah, kembali ke Mekah, rumah itu enggak diambil kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Walaupun Aqil radhiyallahu anhu belakangan masuk Islam belakangan. Maka banyak sahabat yang kemudian orang kaya di Mekah, tapi ketika hijrah ke Madinah menjadi orang-orang miskin, orang-orang fakir di sana. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara solusi, di antara cara yang beliau tempuh untuk memperbaiki keadaan ekonomi dari sahabat-sahabat muhajirin adalah dengan mempersaudarakan mereka. Tentunya ini bukan hanya sudut pandang dari sisi ekonomi, ya, membantu kehidupan mereka, tidak. Tapi ini untuk mempererat, ya, hubungan ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Nah, dan sifat persaudaraan di zaman dahulu itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di awal-awal fase Madinah, ya, ini sangat kuat sekali. Ya, tersebut dalam Al-Qur'an tentang sifat kaum Ansar, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mendahulukan saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin walaupun mereka juga kebutuhan. Mereka juga bukan orang kaya-kaya amat, semua orang Ansar tidak semuanya juga orang kaya. Tapi untuk meringankan beban saudaranya yang berhijrah meninggalkan kampungnya untuk mendatangi negeri mereka, mereka pun memuliakan para sahabat muhajirin
dengan mendahulukan kepentingan mereka dibandingkan diri mereka sendiri. Nah, di antara sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Salman Al-Farisi dari Madinah dan Abu Darda dari Mekah tentunya. Dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu asalnya adalah seorang pemeluk agama Zoroaster, Majusi, penyembah api. Ya. Yang kemudian dia meninggalkan agama Majusi tersebut untuk memeluk agama Nasrani. Memeluk agama Nasrani ini sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Beliau belum jadi nabi waktu itu. Ya. Beliau memeluk agama Nasrani sampai kemudian belajar kepada pendeta satu kepada pendeta yang lain, ia berpindah beberapa pendeta belajar sampai di pendeta terakhir. Ya, dia mengatakan saya mau belajar, masih mau mempelajari agama yang Allah utus, yang Allah turunkan ini. Kepada siapa lagi saya mau belajar setelah engkau meninggal? Kata pendeta tersebut, sesungguhnya sudah tidak ada lagi, ya, sudah tidak ada lagi orang-orang yang berada di atas agama Nabi Isa yang murni setelah saya. Semua orang-orang yang menganut agama Nasrani di zaman sekarang, ya, di zamannya beliau itu, sudah merubah semua agamanya. Sudah tidak ada lagi yang murni, kata pendeta ini. Ya. Maka saya adalah orang terakhir di muka bumi ini yang masih memegang ajaran aslinya Nabi Isa yang belum dirubah-rubah. Tapi kata dia, jangan khawatir. Masa kamu ini sudah hampir dekat, sudah dekat dengan zaman Nabi terakhir. Ya, sudah dekat dengan zaman Nabi terakhir. Ya. Walaupun saya sudah meninggal, kamu tinggal menunggu sebentar saja. Sudah hampir ini keluar Nabi yang terakhir. Disebutkan ciri-cirinya dan ciri-cirinya persis seperti kota Madinah. Persis seperti kota Madinah. Dan kisah keislamannya Salman Al-Farisi ini masyhur disebutkan dalam riwayat-riwayat dan banyak sekali pelajaran berharga dari kisah perjalanan hidup Salman Al-Farisi yang berpindah agama sampai kemudian bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Nah, kemudian kata Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu anhuma. Fazara Salmanu Abu Darda. Maka suatu ketika Salman mengunjungi saudaranya Abu Darda. Faro'a Ummad Darda mutabazzilatan. Maka dia mendapati Ummu Darda mutabazzilah. Mutabazzilah itu pakaiannya tidak pakaian-pakaian yang pakaian kalau di zaman kalau kita bilang kasarnya sekarang kayak pakaian buruh. Artinya tidak terawat pakaiannya Ummu Darda. Penampilannya juga tidak terjaga, tidak terawat. Dia mendapati istri dari saudaranya ini pakaiannya tidak mutabazzilah. Iya. Pakaiannya tidak terawat, ya tidak bukan pakaian yang layak untuk dipakai, ya. Nah, faqala masya'nuki. Maka Salman bertanya kepada Ummu Darda. Ya, Ummu Darda yang dimaksud di sini adalah Ummu Darda Al-Kubra. Ummu Darda Al-Kubra. Karena setelah meninggalnya Ummu Darda Al-Kubra, Abu Darda menikah lagi dengan perempuan, ya, seorang tabi'i. Kalau ini Ummu Darda Al-Kubra seorang sahabiah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal, Abu Darda menikah lagi dengan seorang perempuan, bukan sahabat tapi tabi'iyah. Juga dikenal dengan kunianya Ummu Darda juga. Tapi dikenal dengan Ummu Darda As-Sughra. Ummu Darda yang kecil, yang muda. Iya. Ini setelah meninggalnya Ummu Darda Al-Kubra. Yang dimaksud di sini adalah Ummu Darda yang Al-Kubra, yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Maka Salman bertanya kepada Ummu Darda, "Ada apa denganmu? Kenapa keadaanmu kayak tidak terawat, tidak terurus?" Qalat, maka istrinya menjawab, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya." Iya. Kata siapa? Ummu Darda, ini saudaramu ini, Abu Darda, suami saya. Dia kayak sudah tidak punya kebutuhan dengan dunia. Tidak ada lagi kebutuhan dengan perempuan, tidak ada lagi kebutuhan dengan makanan, tidak ada kebutuhan dengan tidur. Ini semuanya serba kurang. Dia lebih fokus beribadah kepada Allah Ta'ala sampai dia menelantarkan, ya, dalam tanda kutip menelantarkan istrinya. Jadi tidak terlalu perhatian dengan keadaan perempuan. Ya, fokus ibadah dan menjauhi apa? Berhubungan dengan istrinya. Ya, makan juga lebih berpuasa tiap hari, tidur juga kurang karena sholat malam tiap hari. Ini suami saya ini kayak sudah tidak butuh hidup di dunia. Ya. Maka mendengarkan keluhan istrinya, ya, dia pun Salman Al-Farisi kemudian prihatin. Kemudian disebutkan faja'a Abu Darda fasona'alahu ta'ama. Ya,
Maka suatu ketika Abu Darda, ya apa, setelah berbicara seperti itu, datanglah Abu Darda. Fa sana'a lahu ta'ama. Fa qala lahu kul fa inni shaim. Lantas Abu Darda membuatkan makanan untuk Salman Al-Farisi sebagai tamunya, menjamu tamunya. Kemudian dihidangkan kepada Salman. Kemudian Abu Darda berkata, "Kul fa inni shaim." Kata Abu Darda, "Silakan kamu makan wahai saudaraku. Saya tidak makan, saya puasa. Ini makanan saya buat untuk kamu. Kamu tamu, saya muliakan kamu sebagai tamu, silakan makan. Kalau saya tidak, mohon maaf tidak makan, saya sedang berpuasa." Yang tiap hari dia berpuasa. Maka Salman mendesak, "Qala ma ana bi akilin hatta ta'kal." "Enggak, saya tidak akan makan kecuali kamu ikut makan." Ya. Dan sudah dimaklumi, penghormatan di antara akhlak karimah, di antara apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma bu'istu li utammi makarimal akhlak." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di antara akhlak mulia yang dimiliki oleh kaum musyrikin Quraisy adalah memuliakan tamu. Itu kalau tamu enggak tanggung-tanggung kayak pesta. Ada tamu datang itu kayak pesta. Menyembeli satu ekor unta hanya untuk menyambut tamu. Dan itu kebiasaan dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya sampai hari ini. Sampai hari ini bangsa Arab terkenal dengan keramahannya. Terkenal dengan apa? Ya, pelayanan tamu yang luar biasa, ya. Luar biasa. Datang bertamu ke rumahnya enggak tanggung-tanggung, dikeluarkan semua kayak mau pesta. Ya. Dan ini dari kebiasaan bangsa Arab yang kemudian apa? Ya. Disempurnakan dalam Islam, termasuk akhlak mulia yang disempurnakan dalam Islam. Maka kata Salman, "Saya tidak akan makan kecuali kamu makan." Dan sudah dimaklumi, kalau tamu tidak makan itu berarti tidak menghormati. Artinya kalau tamumu tidak makan di rumahmu, berarti kamu tidak bagus cara melayani tamu. Kalau ada tamu datang ke rumahmu terus tidak mau makan, berarti kamu tidak bagus dalam melayani tamu. Dan itu bertentangan dengan prinsip Islam. Ya, dan sebelum itu atau dan juga bertentangan dengan apa? Kebiasaan bangsa Arab ketika itu. Maka Salman tahu, kapan saya ngotot tidak mau makan kecuali dia makan, Abu Darda pasti ikutan makan. Kenapa? Sudah menjadi kebiasaan kaum Quraisy itu memuliakan tamu. Tidak mungkin dia biarkan saya tidak makan. Sengaja boleh lakukan seperti itu supaya apa? Salman atau supaya Abu Darda ikut makan, tidak berpuasa hari itu. Ya, fa'akala, maka akhirnya Abu Darda mengalah dan dia pun makan. Falamma kana al-lailu dhaba Abu Darda yaqum. Ketika sudah masuk malam hari, yakni setelah salat Isya, Abu Darda sudah siap-siap salat malam. Sudah siap-siap mau berdiri untuk salat malam. Ya. Sementara Salman siap-siap mau tidur. Ketika melihat saudara yang sudah mau salat malam, faqala lahu nam. Kata Salman Al-Farisi, "Tidur." Ya. "Tidur, jangan salat dulu. Kamu tidur." Fanama, maka Abu Darda kemudian tidur. Jadi menyelesaikan kebiasaannya tiap malam. Tsumma dzahaba yaqumu faqala lahu nam. Kemudian tidak lama tidur, bangun lagi Abu Darda untuk salat. Kata Salman, "Nam." "Enggak, lanjut tidurnya. Jangan salat dulu." Iya. Falam makana min akhiril lail, setelah sudah berada di akhir malam, qala Salman, "Kumil an." Setelah sudah berada di akhir malam, Salman baru berkata kepada Abu Darda, "Sekarang silakan kamu berdiri salat. Silakan kamu bangun untuk salat." Fasallaya jami'a, maka keduanya pun salat bersama-sama. Iya, salat bersama-sama. Ini menunjukkan bahwasanya dari sisi hukum fikih dibolehkan salat lail secara berjamaah. Ya, walaupun bukan menjadi suatu sunnah yang muakkadah. Ya. Salat lail yang disyariatkan berjamaah itu hanyalah salat tarawih dan salat witir. Ya, salat tarawih dan salat witir dalam bulan Ramadan. Adapun di luar Ramadan dibolehkan salat lail berjamaah, tapi tidak dikatakan sunnah yang muakkadah. Ya, bukan sunnah yang ditekankan tapi dibolehkan. Seperti yang dilakukan di sini oleh Salman dan Abu Darda. Bukan menjadi kebiasaan mereka salat lail berjamaah. Mereka salat lail asalnya sendiri-sendiri, cuma sesekali mereka berjamaah ketika hal tersebut mereka butuhkan. Nah, faqala lahu Salman, maka Salman berkata, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah." Setelah selesai salat, ya, Salman memberikan nasihat kepada saudaranya Abu Darda. Kata beliau, "Sesungguhnya Tuhanmu itu mempunyai hak dari kamu. Tapi ingat, selain Tuhanmu, ada juga yang lain yang punya hak terhadapmu. Yaitu apa? Dirimu sendiri. Dirimu sendiri punya hak, ya, terhadap dirimu. Jadi kamu jangan siksa tubuhmu.
Ya, jangan siksa tubuhmu. Tubuhmu itu punya hak untuk istirahat juga. Wali ahlika alaika haqqan. Istrimu, anak-anakmu juga punya hak terhadap kamu. Jangan ibadah saja terus sampai kamu melalaikan istri dan anak-anakmu. Ya, mereka juga punya hak terhadap dirimu. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Maka berikanlah kepada setiap pemilik hak sesuai dengan haknya masing-masing. Yani kamu berikan haknya Tuhanmu dengan beribadah. Kamu berikan haknya Tuhanmu dengan sholat. Berikan hak Tuhanmu dengan puasa. Tapi jangan sampai kamu ya memenuhi hak Tuhanmu tapi kemudian menelantarkan hak keluargamu, menelantarkan hak tubuhmu sendiri. Berikanlah kepada setiap pemilik hak haknya yang sesuai. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalikalah. Ya, kemudian Abu Darda mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mempertanyakan ucapannya Salman. Apakah ucapan Salman itu betul? Apakah perbuatannya Salman yang melarang saya salat ya sampai di akhir malam baru disuruh salat? Ya, perbuatan Salman yang mencegah saya puasa tadi, apakah semua itu benar? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam shadaqa Salman. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab shadaqa Salman. Salman Al-Farisi telah jujur, ya telah benar. Rawahul Bukhari. Tapi hadis ini jelas ya menunjukkan wajibnya untuk iqtisad, sederhana dalam ketaatan, yakni dalam amalan-amalan yang sunnah. Di mana berpuasa sepanjang tahun setiap hari ini walaupun dibolehkan tapi bukan perkara yang paling utama. Bukan perkara yang paling utama. Itupun para fuqaha menyebutkan siyamud dahri, puasa setiap hari sepanjang tahun, tentunya kecuali 5 hari yang diharamkan puasa ya. Idul Fitri, Idul Adha dan 3 ayyamut tasyrik. Ini 5 hari yang diharamkan berpuasa apapun alasannya. Tidak boleh puasa di 5 hari itu. Ya. Selain dari 5 hari itu, boleh dia berpuasa sepanjang tahun tiap hari. Boleh. Tapi di antara catatan, di antara persyaratan yang disebutkan oleh para ulama adalah tidak boleh dia menelantarkan hak orang lain gara-gara dia berpuasa tiap hari. Termasuk di sini keluarganya, termasuk anak-anaknya, termasuk atasannya kalau dia adalah bawahan, dia bekerja. Kalau dia berpuasa kemudian menelantarkan hak orang lain, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, kemudian jangan sampai membuat dia lemah dari amalan-amalan yang lebih utama. Gara-gara berpuasa, jadi tidak semangat ataupun lemah dalam menuntut ilmu. Dan tidak diragukan, menuntut ilmu lebih utama dibandingkan sholat sunnah. Menuntut ilmu lebih utama dibandingkan sholat sunnah. Dan amalan sunnah yang paling afdal secara mutlak adalah menuntut ilmu. Adalah menuntut ilmu. Karena itulah kalau ada seorang berpuasa tapi menyebabkan dia lemah dalam menghafal, menyebabkan dia lemah dalam menuntut ilmu, maka dia lebih utama untuk menuntut ilmu dan menghafal dibandingkan puasa. Karena itu lebih afdal bagi dirinya. Ya, ini puasa sunnah. Ya, lebih afdal bagi dirinya. Nah, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Salman Al-Farisi yang kemudian disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah ada suatu amalan yang dilakukan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketahui hal tersebut dan beliau tidak mengingkari. Ya, beliau tidak mengingkari. Ini sunnah takririyah. Bahwa apa yang dilakukan Salman terhadap kepada Abu Darda, ini yang benar. Ya. Kamu puasa tiap hari tapi menelantarkan hak orang lain, ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Nah, kemudian apa? Kamu sholat di malam hari sampai menelantarkan hak istrimu, ini juga tidak dibenarkan. Ini juga tidak dibenarkan. Nah, maka iktisad fi ta'ah, sederhana dalam ketaatan, di antara wujudnya, kalau orang bertanya, bagaimana batasan sederhana dalam ketaatan? Ya, batasan sederhana dalam ketaatan adalah jangan sampai kamu menelantarkan hak, ya, hak-hak lain selain dari hak Allah Ta'ala pada ibadah-ibadah sunnah. Kapan kamu mengerjakan ibadah sunnah tapi kemudian kamu menelantarkan hak orang lain, maka berarti kamu tidak sederhana dalam ketaatan. Ini dobitnya, ini batasannya. Ya. Kalau kita mau berikan suatu batasan yang jelas, kapan seorang dianggap berlebih-lebihan dalam ibadah sunnah dan kapan dianggap seorang itu semangat dalam ibadah sunnah, karena beda-beda tipis antara semangat dengan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan adalah kalau ibadah sunnah kamu membuat kamu menelantarkan hak yang lain. Ada hak orang lain yang kamu tinggalkan hanya gara-gara kamu fokus kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini diantara bentuk kezaliman. Karena adzulmu kezaliman definisinya adalah ya, wad'u syai' fi ghairi mahallih. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Definisi zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka menggugurkan hak
atau menelantarkan hak dari pemilik hak, itu merupakan bentuk kezaliman karena menempatkan hak bukan pada tempatnya. Ya, menempatkan hak bukan pada tempatnya, itu merupakan bentuk kezaliman. Karena itulah kalau kita melihat di sini gambaran dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ini menunjukkan kepada kita bahwa selayaknya ibadah sunnah, ya namanya juga sunnah, sementara penunaian hak itu adalah wajib. Penunaian hak adalah apa? Wajib. Maka merupakan tindakan yang tidak bijaksana kalau seorang fokus pada ibadah-ibadah sunnah, lantas gara-gara itu dia menelantarkan ibadah yang wajib. Seperti banyak ya, terkadang di tengah-tengah kaum muslimin bela-bela makan sahur, ya makan sahur tapi kemudian tidak sholat subuh, atau bela-bela untuk ikut sholat lail tengah malam, ya sampai menjelang subuh tapi pas subuh ngantuk pergi tidur. Ya, ini tentunya perbuatan yang tidak bijaksana. Ya, dikarenakan dia fokus sholat lail menghabiskan malamnya, tapi gara-gara itu capek tidak sholat subuh. Padahal sholat subuh tidak bisa dibandingkan dengan sholat sunnah. Ya. Kalau sholat qobliyah subuh saja lebih baik daripada dunia dan isinya, apalagi sholat subuhnya tidak bisa dibandingkan. Ya, tidak bisa dibandingkan. Maka bukan perbuatan bijaksana fokus pada amalan sunnah yang itu menyebabkan dia meninggalkan yang wajib, atau mempertentangkan antara sunnah dengan wajib. Di antara contoh yang disebutkan, ini terkadang dalam disebutkan dalam fikih tentang muwazzif, fikih tentang pegawai. Terkadang ada sebagian pegawai yang dia digaji per hari, ya, atau dia gajinya per jam, gajinya harian, gajinya per jam, atau gajinya per bulan. Intinya gajinya ada batasannya sesuai dengan tugasnya. Lantas kemudian dia apa? Meninggalkan kewajibannya untuk mengerjakan hal-hal yang sunnah tanpa izin. Karena itulah disebutkan oleh para ulama bahwa seorang pegawai yang dibayar per jamnya tidak boleh dia pakai jam untuk bekerja untuk membaca Quran, bahkan untuk membaca Quran tidak boleh. Setiap jam kamu dari jam kantor jam sekian sampai jam sekian itu dibayar. Mereka sudah punya hak dari kamu untuk membayar kamu. Maka selama tidak ada izin untuk membaca Quran di waktu-waktu itu, tidak boleh membaca Quran. Karena itu waktu kamu sudah dibayar. Itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Pengkhianatan terhadap amanah. Termasuk juga yang disinggung oleh para ulama, terkadang sebagian dengan sengaja meninggalkan tugasnya hanya untuk pergi khutbah Jumat. Ya. Kamu dibayar untuk itu. Kecuali kalau ada izin. Izin tidak ada masalah tentunya. Kalau diizinkan berarti orang yang punya hak mengorbankan, membiarkan itu, mengizinkan kamu. Merelakan haknya diambil, tidak apa-apa kamu untuk itu. Adapun tanpa izin melakukannya sementara kamu dibayar untuk tinggal di kantor, terlepas ada kerjaan atau tidak ada kerjaan, lagi kosong, waktu kamu dibayar untuk itu, untuk tinggal di situ. Ya, lantas meninggalkan kantor untuk tujuan ibadah atau apapun itu, apalagi sampai meninggalkan kantornya berhari-hari dengan niat, dengan alasan untuk ibadah dan seterusnya, ini tidak dibenarkan sama sekali. Merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Ini namanya mengejar satu hal yang sunnah dan menelantarkan kewajiban dia terhadap orang lain. Menelantarkan hak orang lain dari dirinya dengan alasan mengerjakan amalan ibadah. Enggak. Jangan berlindung di balik ibadah untuk menelantarkan hak orang lain. Enggak boleh seorang berlindung di balik dakwah kepada Allah, berlindung di balik menuntut ilmu, kemudian dia menelantarkan anak dan istrinya yang dia punya kewajiban untuk menafkahi. Enggak boleh. Maka demikian pula seorang tidak boleh berlindung di balik membaca Quran, ya, berkhutbah dan semacamnya, kemudian menelantarkan hak orang lain yang dia dibayar untuk di situ. Ya, karena itu sudah menjadi kewajiban dia untuk memenuhi kewajiban dia, ya, atas hak yang diberikan kepada dirinya berupa gaji dan yang semacamnya. Nah, maka ini kaidah penting dalam masalah penunaian hak, bahwa setiap orang siapapun dari kita pasti punya beberapa kewajiban kepada sisi yang berbeda-beda. Kita punya kewajiban kepada Allah, ada. Kita punya kewajiban kepada orang tua, kita punya kewajiban kepada istri dan anak-anak, kita punya kewajiban kepada atasan kalau kita merupakan bawahan, kita punya kewajiban kepada ini dan kepada itu. Nah, bagaimana seorang muslim mengelola semuanya agar jangan sampai dia fokus di satu kewajiban dan menelantarkan kewajiban yang lain. Jangan sampai dia hanya fokus memenuhi satu hak dan menelantarkan hak yang lain. Ya. Maka disinilah dituntut keadilan. Disinilah dituntut sikap insaf bagi seorang muslim untuk memperhatikan. Lihat kalimatnya Salman Al-Farisi, fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berikanlah kepada setiap pemilik hak sesuai dengan yang proporsionalnya. Sesuai dengan Ya, apa yang kamu telah membuat perjanjian dengannya? Ya, membuat perjanjian dengannya. Maka ini dhabit dalam masalah ini, batasan dalam masalah ini
bahwa seorang dianggap berlebih-lebihan dalam ibadah sunnah, seorang dianggap ekstrim dalam beribadah sunnah, kalau ibadah sunnahnya membuat dia menelantarkan apa? Menelantarkan hak orang atau hak yang lain. Maka kapan dia ternyata dalam keadaan seperti itu, maka itu masuk dalam bentuk ekstrim dalam beribadah, terlalu berlebih-lebihan dalam beribadah. Namun kalau dia kuat dalam beribadah, namun tidak sampai membuat dia melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain, tidak sampai membuat dia menelantarkan hak orang lain, maka dia dianggap orang yang semangat dalam beribadah. Itu bukan ekstrim. Iya, itu bukan ekstrim dalam beribadah. Dia kuat dalam beribadah. Iya, dan tidak mengantarkan dia apa, tidak membuat dia apa, mengorbankan yang lain. Maka ini orang dianggap tidak bisa dikatakan ekstrim, tapi dikatakan apa? Semangat, kuat dalam beribadah. Sementara orang yang menggugurkan hak-hak orang lain untuk mengatasnamakan ibadah kepada Allah, maka inilah yang dianggap sebagai bentuk berlebih-lebihan dalam ibadah. Baik. Ini selesai hadis yang ke-100, hadis yang ke-6 dari Salman Al-Faris radhiyallahu anhu. Di sini perkara penting sekali, sangat tepat sekali An-Nawawi rahimahullah bawakan hadis ini di bab ini. Ini hadis menjadi dhabit, menjadi batasan penting untuk daerah yang abu-abu. Kapan seorang dianggap ekstrim beribadah dengan orang yang rajin beribadah? Bedanya tipis. Salah satu di antara cara menentukannya adalah apakah ketika dia beribadah, memperbanyak ibadah, apakah sampai mengorbankan hak orang lain atau tidak. Kalau mengorbankan, berarti dianggap dia ekstrim dalam beribadah, berlebihan dalam beribadah. Tapi kalau semuanya aman, maka berarti dia dianggap orang yang semangat dalam beribadah. Enggak bisa dikatakan ekstrim. Nah, Allahu taala alam bisawab. Iya. Kemudian hadis yang ke-7, kata Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, annahu qala, dari sahabat Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ini dua orang sahabat ya yang terkenal ahli ibadah, Abu Darda dan juga Abdullah bin Amr bin Al-As. Juga bapaknya lebih kuat lagi ibadah, Amr bin Al-As lebih kuat lagi beribadah. Salah satu sahabat yang dikenal melakukan puasa sepanjang tahun. Ya, salah satu sahabat yang dikenal melakukan siyamud dahr adalah Amr bin Al-As ini. Bapaknya Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ukhbiran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anni aqul, wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-laila ma ishtu." Ada seorang yang menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya pernah berkata, demi Allah, saya akan puasa sepanjang tahun, ya, setiap hari. Dan demi Allah, saya akan sholat malam tiap malam sepanjang saya hidup. Ya. Jadi bukan sepanjang tahun lagi, tapi seumur hidup. Kata Abdullah bin Amr bin As, saya pernah mengucapkan ini dan saya sumpah dengan nama Allah. Saya sumpah dengan nama Allah. Dan yang namanya sumpah, ya, sumpah itu ada konsekuensinya kalau dilanggar. Ada kafarat namanya, akan disebutkan nanti. Maka sampai ke telinganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan saya yang terlalu berlebihan ini, bahwa saya akan puasa dan sholat malam sepanjang saya hidup, seumur hidup saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antal ladzi taqulu dzalik. Maka beliau menegur saya. Beliau mengatakan, kamu yang bilang seperti itu? Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Betul wahai Rasulullah, saya betul-betul mengucapkan ucapan itu. Qala, maka beliau bersabda, fa innaka la tastati'u dhalik. Kamu pasti tidak akan mampu seumur hidup seperti itu. Ya, mungkin sekarang kamu masih muda, semangat, kamu bisa ucapkan itu. Besok-besok kamu sakit, besok-besok kamu sudah tua. Ya, sementara kamu sumpah, namanya sumpah berat. Kamu mau sholat malam sampai sepanjang kamu masih hidup. Bagaimana nanti kalau umurmu sudah 70 tahun dan kamu masih harus mengerjakan sumpah ini? Kamu kuat enggak? Kata Nabi, kamu pasti tidak akan kuat. Iya. Kamu pasti tidak akan kuat. Fa innaka la tastati'u dzalik. Maka di sini menjadi pelajaran bagi seorang muslim kalau berbicara atau kalau merencanakan sesuatu, jangan pikirkan keadaan dia sekarang. Dia harus pikirkan keadaan dia berikutnya. Dia harus pertimbangkan keadaan dia ke depan. Apakah saya bisa mengerjakan ini terus-menerus atau tidak? Jangan cuma pas dia lihat dirinya sekarang masih muda, ya, masih sehat-sehat, masih banyak hartanya, kemudian dia melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang kemudian hari dia akan menyesal mengucapkannya. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, kamu tidak akan mampu melakukan itu. Batalkan sumpahmu. Kemudian Nabi mengajarkan kepadanya ibadah yang lebih baik.
Kata beliau, fasum wa aftir wa nam wa qum wa sum minasyahri thalathata ayyamin fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dzalika mithlu siyamid dahr. Kalau sekedar kamu mau dapatkan puasa sepanjang tahun, gampang, kata Nabi. Kamu tetap puasa, tapi kamu juga berbuka. Yani jangan puasa tiap hari. Kamu sholat malam, tapi juga tidur. Jangan habiskan sepanjang malam sholat. Ya. Dan puasalah setiap bulan minimal 3 hari. Minimal 3 hari. Kenapa? Kalau kamu puasa 3 hari, maka 1 hari dihitung sebagai 10 pahala. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Berarti kalau 3 kali 10 sama dengan 30 hari. Nah, itu sudah setara dengan puasa 1 bulan. 1 bulan kan 30 hari. Jadi kalau tiap bulan kamu cuma puasa 3 hari, itu pahalanya sama seperti puasa sepanjang tahun. Setiap bulan. Ya. Bulan ini 3 hari, pahalanya 30 hari. Bulan depan 3 hari, pahalanya 30 hari. Jadi kalau tiap bulan kamu 3 hari, itu sama saja pahalanya puasa sepanjang tahun. Iya. Jadi kalau kamu mau dapatkan pahala puasa sepanjang tahun, puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari di tiap bulan ini, sebagian mengatakan yang dimaksud dengannya adalah puasa ayyamul bidh. Puasa di hari-hari terang, di malam purnama, tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah. Ya. Ada yang mengatakan 3 hari di sini adalah puasa 3 hari pertengahan bulan. Dan sebagian ulama lain mengatakan enggak. Ini bebas. Bisa ayyamul bidh 3 hari, bisa juga di hari-hari lain. Enggak mesti 3 hari di tengah bulan itu. Intinya 3 hari setiap bulan kamu berpuasa, itu dianggap sama seperti puasa 1 bulan penuh. Karena 3 kali 10 30. Nah. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin As, wah cuma 3 hari 1 bulan terlalu gampang, kan begitu. Bukan berarti meremehkan ibadah, tapi dia ingin yang lebih daripada itu. Kata beliau, fa inni utiqu afdala min dzalik. Ya Rasulullah, saya masih kuat dibandingkan daripada itu. Kalau cuma 3 hari setiap bulan, saya masih kuat. Maka Nabi yang mengatakan, fasum yauman wa aftir yaumain. Kalau begitu, okay, saya tambahkan, kata Nabi. Kamu puasa 1 hari, berbuka 2 hari. Puasa lagi, berbuka 2 hari. Jadi bukan selang-seling, tapi puasa 1 hari, tidak puasa 2 hari. Puasa 1 hari, tidak berpuasa 2 hari. Ya. Qultu fa inni utiku afdal min dzalik. Kata Abdullah bin Amr bin As, saya masih kuat daripada itu. Kalau prayernya cuma 2 hari, saya masih kuat. Qala fasum yauman wa aftir yauman. Kalau begitu puasanya selang-seling saja. Jeda 1 hari saja. Fadzalika siyamu Daud. Itu adalah puasanya Nabi Daud. Wa huwa a'dalus siyam. Dan ini adalah puasa yang paling baik. Wa fi riwayah huwa afdalus siyam. Ini puasa yang paling afdol. Tegas dari Nabi SAW. Ini puasa yang paling afdol. Jadi puasa selang-seling lebih utama dibandingkan puasa setiap hari. Nah, fakultu fa inni utiku afdala min dzalik. Kata Salman, saya masih bisa puasa, masih kuat kalau selang-seling. Tambah lagi ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, la afdala min dzalik. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak ada lagi puasa yang lebih utama dibandingkan puasanya Nabi Dawud. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Ini insyaallah Ta'ala kita akan terangkan tambahan penjelasan berkenaan dengan hadis ini pada pertemuan berikutnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.